Halo teman-teman, penghobi bonsai kelapa, balik lagi bersama saya di channel Kadek 28. Oke teman-teman, untuk kegiatan saya hari ini, saya mau mempercantik tampilan bonsai kelapa saya dengan cara menaruh lumut teman-teman di bagian sininya teman-teman, agar nanti terlihat lebih enak dipandang teman-teman dan terlihat lebih hijau teman-teman. Oke, bagaimana cara saya memasangnya? Oke, sebelum itu bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, untuk bantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share teman-teman, dan juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video yang terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke pemasangan lumutnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk hari ini saya ingin memasang lumut pada bagian sininya. Bonsai kelapa saya teman-teman, itu bonsai kelapa gading orange. Oke teman-teman, langsung saja untuk pemasangannya. Oke, ini karena tanahnya sudah basah teman-teman, kita tinggal menempelkan saja teman-teman. Biasanya sih kalau tanahnya tidak basah, kita harus cari tanah agar lebih lembek lagi teman-teman, berair, baru taruh di sini, tuang di sini tanahnya, baru taruh lumutnya teman-teman. Oke, kita mulai saja. Ya, mohon maaf teman-teman, cahayanya agak kurang kurang jelas karena terjadi hujan teman-teman, makanya saya melakukannya di sini.
Oke teman-teman, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, nanti kita siram atau nanti kena air hujan, biarkan ini tumbuh teman-teman. Baru nanti kita bisa lihat perkembangan pertumbuhan apa namanya lumnya teman-teman, biar bisa mengelilingi semuanya. Ini kan baru apa namanya menempelnya saja teman-teman. Ya seperti ini teman-teman, di luar kulitnya deras teman-teman, dan deras sekali teman-teman. Makanya saya melakukan pemasangannya di sini teman-teman, agar tidak kehujanan. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu video cara memasang lumut dan mempercantik tampilan bonsai kelapa seperti ini teman-teman. Dan biar hasilnya biar enak dipandang pada saat kita melihat bonsai kelapa teman-teman. Oke, saya rasa sekian dulu teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya sampai sekarang ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, bagi yang baru mampir di channel saya, untuk bantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Bagi teman-teman yang memiliki saran atau komentar atau masukan tentang video saya, tulis saja komentar teman-teman di kolom komentar. Oke teman-teman, salam satu hobi.